Perjuangan seorang ibu sangat besar, mulai dari mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Bahkan tak jarang seorang ibu juga bekerja untuk mencari nafkah, membantu sang suami demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Sosok ibu yang mengurus rumah sekaligus bekerja patut diacungi jempol. Baru-baru ini viral video perjuangan seorang ibu jualan buah di tengah laut. Video viral tersebut diunggah oleh pengguna media sosial TikTok Dennis580. Belum ada satu hari diunggah, video viral itu sudah ditonton sebanyak 9,8 juta kali dan 905 suka. Rekaman video memperlihatkan seorang ibu paruh baya yang sedang berjualan buah di tengah laut. Beliau berjualan buah menggunakan perahu ditemani oleh seorang lelaki yang tidak terlihat wajahnya dalam video. Lelaki tersebut bertugas untuk mengoperasikan perahu, sementara si ibu sedang melayani pembeli di tengah hujan deras yang mengguyur. Tanpa menggunakan jas hujan, ibu ini mengambilkan buah pesanan pembeli. Beliau kemudian memberikan buah tersebut melalui jendela kapal kepada pembelinya. Sekujur tubuh si ibu tampak gemetaran karena kedinginan diguyur hujan di tengah laut yang anginnya kencang. Saking gemetaran, tangan si ibu hampir tergelincir ketika memberikan buah kepada pembeli. Alhasil beberapa biji buah yang berada di wadah jatuh ke laut. Meskipun begitu, beliau tetap semangat melayani pembelinya di tengah guyuran hujan yang membuat tubuh beliau gemetaran kedinginan. Beliau terlihat mengambilkan lagi beberapa biji buah sebagai pengganti yang jatuh tadi. Video viral ini yang menarik perhatian warganet yang menonton untuk menuliskan tanggapan rasa simpati mereka terhadap perjuangan si ibu mencari nafkah. Banyak warganet yang mendoakan kesehatan dan kelancaran rezeki ibu tersebut.